Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Ali dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Sarif Hidayatullah dari Pasanggerahan Padu Raksa Soreang. Oke PPS Ali dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu tempat, yang mana tempat ini saya sedang mengobati salah satu rumah, yang mana rumah ini sering terjadi hal-hal yang di luar nalar ya, seperti suara geraman, suara anak ayam di tengah malam, dan banyak lagi gitu. Nah, saya datang ke sini untuk melakukan sebuah penetralan atau pembersihan di rumah ini ya. Cuman saya ini sudah meminta izin kepada yang punya rumah untuk didokumentasikan. Nah, jadi dengan catatan ya, saya tidak menyebutkan siapa dan lokasi dari mana. Nah, tapi di sini saya akan coba melakukan sebuah pembersihan tadi. Itu ada beberapa makhluk yang saya keluarkan. Jenisnya seperti ifrit, siluman, banyaklah di rumah ini. Ternyata betul ada beberapa energi metafisik yang masuk, sehingga saya harus melakukan sebuah ruatan dan rukiahan di tempat ini. Dan ada salah satu energi yang dia kabur ke area sekitaran depan rumah. Nah, di depan rumah ini ada salah satu pohon, yang mana pohon tersebut itu adalah pohon bambu kuning. Nah, dia masuk ke area sekitaran sini, saya kejar. Nah, saya itu meminta izin kepada yang punya rumah untuk didokumentasikan, dan beliau memperbolehkan asalkan jangan menyebut nama daerah. Nah, inilah ketika saya mengobati pasien ya. Jadi saya itu jarang mendokumentasikan, karena apa? Karena menyangkut privasi. Cuman untuk kali ini, untuk kalian para PPS Ali dimanapun Anda berada, saya sambil mengedukasi bahwa kegiatan saya itu di luaran syuting bersama Rame Jigana dan Explore itu, saya sering mengobati orang-orang ruatan-ruatan seperti ini. Ini akan saya dokumentasikan. Mungkin untuk di dalam rumah, waktu saya penetralan itu tidak didokumentasikan karena di rumah itu menyangkut privasi ya. Oke, ada suara ya. Oke, kita akan coba langsung ke sini ya. Karena tadi ada yang lari, pemirsa. Awas, hati-hati. Nah, ini pemirsa nih. Ini pemirsa, ada pohon bambu kuning depan rumahnya ya. Yang mana tadi ada energi lari ke sini. Cuman energi ini beda. Ini bukan dari golongan jin, atau bukan dari golongan jin ifrit ya, atau jin siluman, bukan. Jadi yang saya tadi usil dari dalam itu adalah golongan jin dan siluman. Yang lari ke sini ini adalah golongan seperti khodam, pemirsa. Jadi kemungkinan, kalau saya boleh berpersepsi ya, dari tadi juga kemungkinan, ini adalah jenis jin khodam yang menempati salah satu pusaka. Yang mana pusaka ini mungkin diagem oleh orang sebelum pemilik rumah ini. Jadi pusaka ini tuh dia abadi tertanam di area sekitar rumah ini. Dan waktu tadi saya ruatan, dia lari nih ke sini pemirsa. Lari. Ini pohon bambu kuning tuh sakral ya. Dan ini agak anggap kesayanya. Sakral dan mempunyai kekuatan yang positif. Nah, makanya khodam itu datang ke sini, mungkin dia berlindung lah di kepositifan dari apa bambu kuning tersebut. Karena ya di Indonesia sendiri kita tahu ya, kita dijajah oleh Belanda dan Jepang itu merdeka karena bambu ya. Nah, mungkin dia mencoba berlindung di sini, dan saya akan coba manifestasikan khodam pendamping, bukan pendamping, khodam yang menghuni salah satu pusaka ini untuk saya manifestasikan. Oke, sebelumnya coba cek-cek dulu lah, takutnya kita memanipulasi. Siap, udah ya, ya. Ini kosong ya pemirsa. Saya pun tidak memegang apapun. Mudah-mudahan saya bisa memanifestasikannya ya. Sudah, saya akan melakukan sebuah Saya akan melakukan sebuah interaksi dulu. Takutnya ada ini nih, binatang aneh. Allahumma sholli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadir. Ini
Pemirsa coba lihat ke area sini, ini ada pergerakan terus. Wujud. Oke. Ini saya akan melakukan sebuah penarikan energi dari khodam ini ya. Mudah-mudahan bisa termanifestasi. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Injil yahmalukallah, batul gaib, sirullah, zatullah, sifatullah. Wujud. Sirullah, zatullah, sifatullah. Wujud. Lihat-lihat. Kan? Jatuh dari atas, tadi kelihatan jatuhnya ya. Ini nih pemirsa nih. Oke. Yang menurut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Oke. Okay. Ini tadi jatuh dari atas pemirsa dan lihat juga ke atas takutnya ada orang tuh di atas. Ya ada kan ini mah apa ya? Pohon bambu yang rimbun sekali. Nih, sini. Saya bawa. Duh, susah nih. Ah. Allah Akbar. Susah guys. Ini susah nih. Nah, ini pemirsa nih. Apaan tuh? Ini kayak kapak ya pemirsa. Kayak kapak zaman dulu. Nah ini kayak kapak Wiro Sableng ya. Tapi bukan nih, kalau Wiro Sableng ininya naga, ini apa ya? Ini burung elang apa ekek? Elang ya. Nih, ini pemirsa bentukannya ya kayak kapak Wiro Sableng ya. Cuman kalau Wiro Sableng ininya naga, ini mah bukan, ini burung nih, elang nih kayaknya. Dan saya tidak melihat karat ya. Biasanya kalau misalkan ini kuningan harusnya ada karat yang kayak hijau-hijau gitu nih. Kalau ini enggak, ini kayak emas nih. Bentar. Insyaallah. Allah. Oke, pemirsa. Ini adalah salah satu pusaka ageman dari orang terdahulu yang mempunyai rumah ini. Nah, ini tuh tersimpan di area sekitaran rumah. Nah, ketika saya tadi melakukan sebuah pembersihan, dia lari ke sini karena takut diapa-apain. Padahal ini positif dan bagus. Nah, saya akan coba nanti tanya sama yang punya rumah, apakah mau disimpan atau mau dipindahkan. Nah, untuk itu, sebentar. Nah, untuk itu, kalau misalkan dia mau pindah, saya akan cari tempat untuk memindahkannya. Tapi kalau yang punya rumah ingin memelihara, saya kasih ke yang punya rumah karena posisinya ini itu positif, bagus. Nah, untuk ruatan sendiri di sini tuh tadi saya melakukan sebuah ruatan di dalam rumah, itu mengeluarkan energi negatif seperti jin ifrit, terus tadi ada yang kayak menggeram gitu ya. Dan itu juga yang sering berinteraksi di rumah ini dan tidak ada penampakan sih ya. Kalau penampakan tidak ada di sini tuh jadi jarang lah kalau penampakan, tapi lebih ke suara-suara tapi mengganggu ya. Nah, saya akan coba menetralkan dan saya akan coba pagar goib di sekitaran sini supaya tidak terjadi hal-hal atau kedengaran hal-hal yang seperti itu, karena efek negatifnya kepada yang punya rumah itu sering emosionalnya labil, mudah marah meskipun tanpa alasan dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya akan coba lanjut untuk melakukan sebuah pemagaran. Nah, ini videonya saya cukupkan sampai sini dulu aja. Ini yang kalau belum jelas, ini pusakanya, ini akan saya kasih kepada yang punya rumah, tapi ditanya dulu, kalau dia nggak suka saya akan coba pindahkan. Nah, mungkin untuk video kali ini saya tutup dulu aja. Saya mau terus menetralkan rumah ini. Ajidin itikiwari, kotek takawakti budak, resusul wujud gelmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.